Assalamualaikum semua penonton-penonton YouTube Budi Shalom. Berita tanggal 5 Disember 2019. Satu berita mengejutkan industri seni hiburan tanah air yang diterima. Penyanyi terkenal di era 80-an Datuk Nasir Wahab yang kini berusia 57 tahun telah menghembuskan nafas terakhirnya di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Petaling Jaya pada jam 12.45 tengah malam tadi. Berita ini disahkan sendiri oleh pembantu peribadinya Arif Salim di mana beliau memberitahu Allahyar Raham telah meninggal dunia dalam keadaan yang mengejutkan selepas muntah darah kira-kira jam 12.30 tengah malam. Menurut Arif Salim, Allahyar Raham Nasir hanya akan mengambil pil penahan sakit setiap kali diserang penyakit itu. Menurutnya, apabila makan ubat, sakit itu akan hilang. Kadang-kadang ambil masa 2 hingga 3 hari baru hilang sakitnya. Apabila terlalu berterusan begitu, doktor memberitahu keadaan ini tidak bagus kerana boleh menjejaskan kesihatannya. Menurutnya lagi, doktor menasihatkan Nasir menjalani pembedahan tetapi dia kerap menangguhkannya. Selepas kali ketiga berjumpa doktor, barulah dia bersetuju untuk buat pembedahan pada 1 Jun lalu. Menurutnya, umum memang nampak Nasir sihat, tetapi sebenarnya dia tidak mampu menahan sakit apabila masalah kesakitan akibat ketumbuhan itu menyerang badannya. Dia ditahan di ward selama 20 hari sebelum dibenarkan keluar. Sebelum ini, dia terpaksa makan menggunakan tiub membuatkan berat badannya agak susut. Arif berkata Nasir dinasihatkan berehat secukupnya sebelum kembali menyanyi. Sebelum ini, Nasir memang merahsiakan kesakitannya. Apabila sakit itu datang, Arif terpaksa menolak beberapa tawaran persembahan Nasir dengan memberi alasan jadualnya terlalu padat. Seperti semua sedia maklum, arwah menjalani pembedahan membuang ketumbuhan pada rahang kiri Julai lalu. Selepas itu, arwah melakukan rawatan lanjutan seperti radioterapi dan juga kemioterapi. Menurut Alif lagi, doktor meminta arwah menjalani rawatan menambah darah semalam kerana beliau nampak terlalu pucat. Jika diikutkan tiada apa-apa rawatan pada hari ini ketika sedang berehat tadi, malam tadilah, arwah meminta beliau mengurut tangan dan belakang badan, tetapi tiba-tiba dia muntah darah yang agak terlalu banyak. Menurut Arif lagi, beliau dan isteri arwah yang berada di sisinya terus meminta bantuan doktor. Tiba-tiba sahaja semuanya berlaku. Pada jam 12.45 pagi, doktor mengesahkan Abang Nasir sudah tiada. Allahyarham meninggalkan isteri Datin Fatimah Abdul Rauf berusia 56 tahun dan seorang anak Intan Najihah. Jenazah Allahyarham akan dibawa pulang ke kediamannya di Bandar Bukit Raja Selangor pagi ini untuk urusan pengkebumian. Berita ini turut dikongsikan oleh rakan karib Allahyarham iaitu penyanyi Zureda yang juga teman seangkatannya dalam industri hiburan tanah air menerusi perkongsian di aplikasi WhatsApp. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duka cita dimaklumkan, Nasir Wahab baru saja menghembuskan nafasnya yang terakhir pada jam 12.45 pagi. Mohon sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan kita doakan semoga roh arwah akan ditempatkan bersama roh para solihin. Al-Fatihah. Sementara itu, seorang lagi teman seangkatan Nasir dari zaman popularnya iaitu Azizul Khamis turut berkongsi khabar duka itu menerusi akaun laman sosialnya. Pada 15 Julai lalu, BH Online melaporkan Nasir menjalani pembedahan membuang ketumbuhan pada rahang kiri di sebuah pusat perubatan setelah mengalami kesakitan sejak 5 tahun lalu di bahagian gusi. Terdahulu pada April 2018, Nasir pernah dimasukkan ke hospital untuk menjalani pembedahan membuang kelenjar dan ketumbuhan pada lehernya. Arif dilaporkan berkata, ketumbuhan itu mula dikesan selepas Nasir menjalani prosedur mencabut gigi beberapa tahun lalu. Sejak itu, Nasir dilaporkan kerap sakit gusi dan bergantung kepada ubat tahan sakit. Namun apabila kesakitan itu berulang, penyanyi itu membuat pemeriksaan rapi dan doktor mendapati ada ketumbuhan kecil pada bahagian berkenaan. Ketika laporan itu disiarkan, keadaan kesihatan penyanyi yang terkenal dengan lagu Sekali Aku Jatuh Cinta itu semakin baik. Malah sudah boleh makan seperti biasa tanpa bergantung kepada tiub. Sementara itu, Persatuan Seniman Malaysia Seniman menyifatkan pemergian Allahyar Raham suatu kehilangan besar kepada industri muzik. Setiausaha agungnya Hafiz Nafiah dalam kenyataannya kepada BH memberitahu kepimpinan tertinggi dan ahli seniman meratapi pemergian Nasir dan mengucapkan takziah
kepada keluarga Allahyarham. Allahyarham pernah menyertai program reality Gegar Vaganza musim kedua pada tahun 2015 dan berjaya mendapat tempat keempat keseluruhan. Nasir yang memulakan karier sejak era 1980-an berasal daripada Pulau Pinang dan aktif menyanyi dan juga berlakon. Pada 1988, Nasir merakamkan lagu duet Susah Senang Kita Bersama dengan Ramlah Ram. Nama sebenarnya Muhammad Nasir bin Abdul Wahab, dikenali dengan nama pentasnya Nasir Wahab. Beliau dilahirkan di Kota Kuala Muda, Kedah pada 18 April 1962 dan kini berusia 57 tahun. Merupakan anak ke-12 daripada 14 orang adik-beradik. Membuat kemunculan di layar Perak menerusi filem Si Jantung, gandingan bersama pelakon A.R. Badul, Ibrahim Din dan Faridah Fasha. Lagu-lagu popular Allahyarham yang sering mendapat perhatian ialah Memori Cinta Luka, Sekali Aku Jatuh Cinta dan Bayangan Wajah Luka. Antara filem lakonannya ialah Si Jantung Hati yang diterbitkan pada tahun 1986. Berada di puncak populariti sewaktu meraih pencalonan dalam kategori penyanyi lelaki popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian pada tahun 1967 dan 2004. Mengambil inisiatif memajukan karier nyanyiannya dengan mendapatkan sijil teori muzik dan teknologi daripada Joseph Chamberlain College Birmingham, UK. Beliau pernah dimasukkan ke ICU pada tahun 2009 kerana cedera apabila rumahnya di USC terbakar akibat litar pintas. Pada April 2018, beliau menjalani pembedahan untuk membuang kelenjar dan ketumbuhan leher. Pada 1 Jun 2009, beliau telah menjalani pembedahan membuang ketumbuhan pada rahang kiri di mana keadaannya selepas itu dilaporkan beransur pulih. Pada tahun 2017, Nasir dikurniakan darjah Indera Mahkota Pahang DMP, membawa gelaran Datuk yang disempurnakan oleh pemangku Raja Pahang, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah. Jenazah akan dimandikan di Masjid Batu Belah Kelang pada pukul 8 pagi ini dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Batu Belah kira-kira jam 10 pagi. Nampaknya sekian saja berita untuk pagi ini. Kami di Budi Channel ingin mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga dan sahabat andal Allahyarham Nasir Wahab. Semoga ruhnya dicucuri rahmat. Al-Fatihah.